Perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung kian memanas dan telah memasuki hari ke-573, Selasa 19 September 2023. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan militernya makin gencar menyerang markas-markas angkatan bersenjata Ukraina. Seperti rekaman yang beredar di Telegram ini, tampak tank Rusia menyerang markas alias benteng tentara Ukraina. Drone merekam rentetan tembakan api yang diluncurkan tank Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan terjun payung Rusia menyerbu markas angkatan bersenjata Ukraina di dekat pinggiran barat Verbovoe. Tank sambil melaju meluncurkan rentetan tembakan. Akibatnya, pasukan Ukraina diklaim mengalami kerugian. Namun sayangnya, total pasti kerugian Ukraina dalam serangan kali ini tidak dirincikan. Pihak militer Ukraina juga belum buka suara terkait serangan gencar Rusia kali ini.